Pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran yang dapat diikuti oleh murid dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran asinkronus menggunakan Moodle dan Office 365 dengan berbagai fiturnya, seperti email, pengumuman, forum diskusi, kuis, pengumpulan tugas, video streaming, dan berbagai fitur lainnya. Materi yang diberikan pada pembelajaran asinkronus bersifat Lower Order Thinking Skills atau LOTS. Synchronous Learning adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan murid pada waktu yang sama atau real time. Interaksi dapat terjadi secara langsung di sekolah dan tatap muka secara daring menggunakan Microsoft Teams. Dengan melakukan pembelajaran synchronous, para murid terus didorong untuk berinteraksi, berdiskusi, menganalisis, dan melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills.